Kemangan Dini sedang sibuk untuk perancangan lagu kedua selepas Bismillah. InsyaAllah dijangkakan Iqbal akan cuba keluarkan untuk tahun ni jugalah, dalam perancangan sebenarnya dalam bulan Mei insyaAllah. Dan diharapkan momentum lagu yang Iqbal akan keluarkan ni pun akan dapat seperti mana Bismillah lah. Konsep muzik sama, modern pop, dan insyaAllah konten ni akan sedikit berlainan lah daripada Bismillah. InsyaAllah masih lagi dalam lingkungan lagu-lagu pop ketuhanan lah, dan juga positif insyaAllah. Okay, untuk untuk second single ni insyaAllah Iqbal akan masukkan sedikit elemen berkenaan dengan syurga, gambaran syurga insyaAllah. Apa sebenarnya yang ada di syurga, dan sebenarnya kita sebagai manusia untuk jadikan syurga tu sebagai satu motivasi dalam hidup. Dalam lagu tu Iqbal akan terapkan unsur-unsur dan juga isu-isu ni lah. Pada Iqbal, Iqbal pandang Syriakia ni sebagai satu platform untuk Iqbal mengenali dan juga mengetahui tentang apa yang berlaku di Syria. Sebab Iqbal memang rasa ingin tahu tu ada, tapi setakat itu je, tak tahu apa yang sebenarnya berlaku. So bila Iqbal ada kat situ, Iqbal tahu apa yang berlaku dekat situ. Jadi sebab tu Iqbal mendekatkan diri dengan Syriakia, dan sangat teruja dan juga seronok untuk join event-event Syriakia. Jika Iqbal ada ke lapangan, insyaAllah Iqbal akan turun. Terima kasih kerana menyokong Iqbal selama ni. Alhamdulillah, di atas sokongan anda dan juga doa anda, Iqbal berada di sini. Dan Iqbal harap sokongan dan doa ini diteruskan. InsyaAllah Iqbal akan terus melahirkan dan juga menghasilkan karya-karya lagu-lagu pop ketuhanan yang lebih bagus lagi insyaAllah. Yeah.